Ikatan buku silat untuk mengikat dua tali yang sama saiz. Ikatan bunga getik untuk mengikat dua tali yang tidak sama saiz dan jenis. Rawatan luka kecil. Sapu pembasmi kuman dengan menggunakan kapas. Sapu krim luka dengan menggunakan putik kapas. Balut luka dengan plaster. Yuk. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Syukur kepada Allah atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berbicara berkaitan belas kasihan. Para pendengar yang dikasihi sekalian, belas kasihan adalah perasaan yang bertimbang rasa mengasihi atau simpati kepada makhluk yang lain. Saya memilih tajuk ini dibicarakan kerana sifat belas kasihan adalah satu sifat yang terpuji, yang perlu ditanam serta dibaca agar ia sentiasa subur dalam diri kita. Contoh yang jelas dapat dilihat dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul daripada kaum kalian sendiri. Berat-rat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 28. Sebagai kesimpulannya, sifat belas kasihan ini umpama akar yang menjadi tunjang kepada sebuah pohon. Apabila sifat ini tumbuh subur dalam masyarakat kehidupan kita, menjadi lebih harmoni, maka wujudlah sebuah negara sejahtera. Sampai di sini saja bicara saya pada kali ini. Semoga kita dapat menyuburkan sifat belas kasihan dalam diri kita dan keluarga kita. Sekian, terima kasih.